Dengan iTool ini, kamu bisa bikin lip sync yang realistik seperti ini dengan menggunakan foto dan voice over. Menarik bukan? Kita juga bisa bikin karakternya bernyanyi loh. Nah, kembali lagi dengan saya, Dean Prasetyo. Kali ini kita akan bikin video lip-sync avatar menggunakan AI tool Hedra. Langkah pertama, buka dulu halaman hedra.com. Setelah itu, tutup tutorial selesai. Wak, 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 bercanda. What do you mean by that? Lanjut klik aja ikon profil di bagian pojok kanan atas dan pilih create. Kemudian akan terbuka halaman editor seperti ini. Jangan lupa login dulu ya, karena setiap akun akan mendapatkan gratis kredit untuk generate sebanyak 5 video per hari dengan durasi maksimal 15 menit. 3 akun udah 15 menit tuh, lumayan kan? Wak, 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 wak. Nah, pertama kita akan coba lip sync foto menjadi video. Jadi yang perlu disiapkan jelas foto karakter dan juga audio voice over. Kalau kamu nggak punya audio voice overnya, tenang, kamu bisa generate di sini menggunakan teks dan ada banyak banget pilihan voice over talentnya. Nanti kita akan coba juga menggunakan teks ya. Baik, langsung aja upload foto dan audio voice overnya. Dan jika udah, langsung aja klik generate. Tunggu sampai proses generate selesai dan bisa langsung di-download. Dan seperti inilah hasilnya. Dengan iTool ini, kamu bisa bikin lip sync yang realistik seperti ini dengan menggunakan foto dan voice over. Menarik bukan? Kita juga bisa bikin karakternya bernyanyi loh. Selanjutnya kita akan coba juga bikin lip sync karakter bernyanyi. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 karakter yang berbeda dengan 3 lagu yang berbeda juga yang saya generate menggunakan AI. Untuk prosesnya sama seperti yang awal tadi, tidak ada perbedaan sama sekali. Langsung saja saya percepat proses-prosesnya ya teman-teman, dan nanti saya akan perlihatkan hasilnya juga. Nah baik, akhirnya semua sudah selesai. Kita akan sama-sama lihat hasilnya. Butterflies and
Nah, gimana menurut kalian? Lumayan kan? Oh ya, untuk karakter yang cewek itu, aslinya tadi saya generate dua kali. Yang pertama menurut saya jelek karena di videonya terlalu banyak morphing. Mungkin karena foto karakternya terlalu kecil ya. Ketika saya ganti yang ini, yang lebih besar, jauh lebih baik hasilnya. Di Hydra ini ada fitur generate karakter juga, jadi seandainya kamu belum ada foto karaktermu, kamu bisa generate karakternya by text. Bahkan bisa juga generate voice over-nya via text seperti ini. Kemudian tinggal pilih karakter voice over-nya. Kamu juga bisa menggunakan teks saja untuk membuat narasinya, kemudian bisa memilih voice over talent yang tersedia di aplikasi Hydra ini. Di versi gratis pun ada banyak sekali pilihan voice over-nya. Nah, kemudian untuk foto karakter, kamu juga bisa pakai foto karaktermu sendiri dan bisa kamu stylize menjadi apapun yang kamu mau dan kamu butuhkan. Menarik bukan? Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk tutorial membuat video lip-sync menggunakan AI tool Hydra. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. With you, I wanna fly high. Beneath the weight of falling stars, we rage against these prison bars. In the heart of the storm, we rise through the fury, we claim our prize. We're butterflies.